kita tak dapat buat audit yang baik, kita tak dapatkan banking loan untuk bisnes kita sebab tak teratur. Banyak kali kita turun naik bank kena tendang. Nama saya Muhammad Fadli bin Johari. Saya bekerja dengan syarikat Teguh Pharma Malaysia Sdn Bhd, company yang beroperasi di Subang Jaya. Company ini dah beroperasi selama lebih 15 tahun dan kami berurusan dengan universiti, pharmaceutical company. Kami supply lab equipment dan juga industrial equipment. Saya tak katalah masalah, dia cuma macam ketidaklancaran lah. Ketaklancaran dari segi cash flow, operation, dari segi tax, report, finance apa semua tu lah. Kami tak sedar sebenarnya itu ialah masalah. Kami tak tahu yang sebenarnya itu membuatkan syarikat ini tidak berfungsi dengan 100%. Nama saya Anthony Fernandez. Saya bekerja di syarikat Vanquish Services Sdn Bhd yang beroperasi di KLIA. Kita ni adalah sebuah syarikat shipping agent yang mengendalikan barang-barang import dan export. Apa yang mengganggu perlancaran bisnes kita adalah perakaunan. Kita tidak dapat menyimpan satu rekod yang baik disebabkan turnover labor kita terlampau tinggi. Ada yang masuk, keluar. Jadi ada gangguan yang besar pada kita punya perakaun simpan kira-kira kita. Kita tak dapat buat audit yang baik, kita tak dapatkan banking loan untuk bisnes kita sebab tak teratur. Banyak kali kita turun naik bank kena tendang. Jadi bila dibantu, dia jadi lancar, dan bila cash flow lancar, operasi dan financing bertambah baik. Dia tepat dengan dia punya motto dia orang, iaitu focus, efficient dan responsibility. Dia fokus apa yang kita nak, dia buat, dia bertanggungjawab, memberitahu kami apa yang kurang, apa yang tak betul. Kalau salah, dia cakap dia salah. Efficient ni memang cepatlah dia buat. Apa yang kebaikan MZ ni, dia bukan saja buat kita punya audit, bukan untuk tag ke apa, dia juga membimbing kita. Dia mengajar kita. Jadi ada yang kita ni pandai buat bisnes, tapi sektor kewangan semua kita ni tak berapa arif. Dia punya kelebihan servis dia bukan saja apa yang dia charge kita atau apa yang dia bagi, dia lebih daripada itu. Dan mereka telah membuat satu kerja yang begitu lancar dan baik sehingga kita dapat buat audit daripada 15 tahun yang lepas. Kita dapat cari, kita dapat submit kita punya perakaunan kita pada LHDN, kepada tax dan corporate tax semua. Saya sarankan kepada pemilik-pemilik syarikat supaya engagelah MZ Consulting untuk bantu syarikat-syarikat tuan dari segi finance, cash flow dan sebagainya. MZ Consulting terbaik. MZ Consulting and Corporate Services yang terbaik.